Keluarga pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo ternyata kerap memelihara anjing-anjing mahal. Di beberapa unggahan terdahulunya, istri Rafael Alun kerap membagikan aktivitas bersama anjing-anjing yang mereka rawat. Bahkan dua anjing bertubuh pendek kerap dipamerkan menggunakan barang-barang mewah. Adapun terlihat keluarga Rafael memiliki dua anjing jenis French Bulldog dan tiga anjing berjenis Golden Retriever. Diketahui kedua jenis anjing peranakan luar negeri itu bukan anjing biasa. Misalnya saja, jenis French Bulldog di Indonesia harganya terus naik dari tahun ke tahun. Sebagai perbandingan, tahun 2020, French Bulldog dijual dengan harga 6 juta hingga 13 juta rupiah per ekornya. Kemudian harganya naik menjadi 10 juta hingga 15 juta rupiah per ekor tahun 2021. Dan berubah menjadi 10 juta hingga 17 juta rupiah per ekor di tahun 2022. Pun dengan anjing jenis Golden Retriever juga merupakan anjing mahal. Golden Retriever dikenal sebagai anjing keluarga dan dihargai sebesar 14 juta rupiah. Setiap perawatan anjing Golden dapat mencapai 797 ribu rupiah per bulannya karena perawatan bulunya yang berwarna emas. Selain itu, biaya medis anjing Golden Retriever ditaksir sebesar 249 juta rupiah sepanjang hidupnya.